soal-soal hidup dan kehidupan kekal. Bahwasanya kepada kita telah diberitahukan bahwa hidup yang di belakang ini itulah hidup yang sebenarnya. Segala kesungguhan kita di dalam kehidupan yang sekarang, kegiatan, inisiatif, kreatif, dan segala macamnya itu, kita tujukan dalam umur yang pendek ini, dalam masa yang sedikit ini, kita sanggup memikul beban bagaimanapun beratnya. Kita sanggup payah, lelah, penat, sukar. Karena ada yang kita harapkan, yaitu kehidupan yang sejati tadi. Ilmu dan amalan, usaha dan kerja, hanya alat untuk mencapai kebahagiaan hidup yang akan datang. Hidup dimulai apabila nafas sudah berhenti. Alangkah ganjilnya perkataan itu. Hidup dimulai apabila nafas sudah berhenti. Yang sebelum itu apa? Hidup itu hanya khayal. Hidup yang mengumpulkan di antara hilangnya yang disukai, yang tidak disukai. Hasilnya tercapai apa yang dicintai. Kesucian. Kita tidak pernah kehilangan yang dicintai itu. Ketentraman, kesenangan, kebahagiaan. Itu yang dituju. Hasilnya ilmu dengan kehidupan yang demikian, tidak ada kabar yang lain yang kita terima melainkan kabar dari Tuhan. Yang disampaikan dari tangan pertama, dari orang yang paling sempurna akhlaknya, paling luas ilmunya, paling benar katanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang dahulu dari dia. Sejak dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, sampai kepada Yusuf, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Daud dan Sulaiman dan lain-lain. Nadanya sama. Mengatakan hidup yang sekarang ini baru khayal, hidup yang sejati nanti. Terbukti hal itu dalam hati orang yang beriman. Sehingga boleh dikatakan dari iman tadi jadi menjadi keyakinan. Sehingga jiwa tadi lama-lama pindah daripada bayangan kepada kenyataan, daripada khayal kepada yang akan hilang, daripada hidup yang fana, karena inginnya kepada kehidupan yang sejati itu, karena rindunya kepada kekuasaan yang mutlak itu. Kerinduan itulah yang menimbulkan nilai kepada hidup yang sekarang. Karena pada hidup yang sekarang ditentukan kebanggaan hidup yang akan datang itu. Oleh sebab itu, maka barang siapa yang musafir, menuju kepada kehidupan yang bahagia itu, dia tidak merasakan lagi bagaimana pahitnya jalan yang ditempuh. Dia mengorbankan segala tenaganya, memandang ringan segala yang berat, dengan cinta, dengan rida, dengan hati lapang, terus berjalan. Ya kadang-kadang karena capek berhenti, tapi dia tahu perjalanan ini belum selesai.
banyak-banyak berhentilah, mabrur sampai katanya.